Ini kita tandain dulu ya biar nggak hilang ya. Ini di sini, terus di sini. Karena ini mau kita kuras itunya apa nih? Kita tandain dulu. Banyak juga nih. Apa perlu ganti radiator aja ya? Masa radiator ditambal? Di sini ya, di sini saya kasih tanda satu lagi. Kucing juga tambah ada lagi. Yang di dalam sini ada nggak nih? Dalam sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Oke, sedikit aja nak. Jadi kita akan kuras nih airnya. Kita kuras lewat bawah dulu nih, kita kuras. Langsung bunga aja kali ya. Panas nggak sih? Mana ini? Oh ini dia. Tuh. Banget. Oke, sebentar. Kita buka dulu dari bawah. Memang kenapa? Saya saranin waktu masih panas ya. Kita buka dulu. Karena dengan masih panas itu ya. Karena dengan masih panas itu ini apa namanya? Nanti radiatornya cepat kering gitu. Jadi dengan basah ketika dilem itu susah. Kok nggak mau lepas? Nah, itu kita kurangin dulu airnya ya. Nah, udah ngucur tuh airnya, air mendidih itu. Nah, kita bisa buka sini. Nah, dibuka sini enggak akan ini. Tuh. Oh, ini ngebul panas gitu. Usahakan sampai melewati itu tuh. Masih ngebul-ngebul ya. Sampai ngelewatin bawah. Wih, kotor sekali airnya. Ini air hidrokulon padahal ini. Itu kok makin pelan. Tadi udah tandain pakai spidol ya. Nah, ini. Duh, kok ini masih pelan? Apa mampet? Mungkin mampet kali ya, coba lah. Saya buka lebih coba. Tapi kalau sampai terlalu terbuka semua nanti kering dia. Langsung dibuka semua ya. Apa sih? Airnya panas banget. Oke, gini ya. Kalau ini udah kelihatan dasarnya berarti dia sudah udah kandas ya. Nah, nanti dia kan, kering tuh airnya langsung hilang. Makanya harus di kayaknya sudah segitu aja dulu ya. Jangan itu, jangan dihabisin maksud saya. Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pengelasan.